Jadi ini sirine kenapa saya ngajarkan tafsir. Mergo niki awal tahun, akhir tahun kita tetap ingin pangeran nyepuro dosa napa awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khotoahu wa sirruhu wa ala. Mun iki kata niki kula terang nggih, kula damel kenangan kula sukani jazar riwayat salat. Jadi saya nanti mungkin dinan salat maghrib jamaah rawatibidan. Pak di salat maghrib kalau mimpin kalau imami salat tasbih. Salat tasbih itu riwayatnya dari Said Abdal. Termasuk spesialnya itu salat spesial yang nanti dipandu saya nggih, tapi kula wacana riyen sanad-sanade. Kula milih satu kitab sing mungkin aturannya jelas sing kula wacana. Nah, aturane kula wacana mengke Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu ma annahu sallallahu alaihi wasallam niku. Tiga baris saking kauluhu wa salatu tasbih. Mun kemangke. Kala dawuh sapa Nabi lil Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti dulure abai. Abbas bin Abdul Muthalib dulure abai sinten Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, ala uktiaka, ala amnahuka, ala uktika, ana ta ora paring ingsun ka ing sira, ala amnahuka. Ana ta ora maringi nikmat ingsun ka ing sira, ala ahbuka, ana ta ora ngrubo-ngrubo ingsun, maksude mensanjung-sanjung ingsun ka ing sira. Bisaen kelan perkara. Iki ben ketok nak nabi ku nabi. Dadi ngekek wiridan salat tasbih dari nabi, ada ibarang sing nyenengno, sing wis hebat tenan. Saiki kiai dilatih nyenengno wong nganggo dhuwit, ya repot. Ida anta nalikane uta sira faal tang lakoni sira ing sek wa para moko nyepura sapa wala kamaring sira zamba ta ing bisa sira. Dadi mengke salat tasbih muga-muga kados sing didhawuhna kanjeng Nabi. Kabeh dosa disepura awalahu, dosa mulai awal. Kok mujaba kusuk cilik e bedhek wa akhirahu. Cilik e numpak tril, dadi e bapak kusuk. Lha ora curiga, ora ana kusuk dadakan dangun. Mau sing anak iki ae kusuke proses maksud sing anak iki kok kusuk napa? Mula nang pengalaman ya, dadi ora kena ditipu. Awal. Awalahu ing kawitane zambu, wa akhirahu lan akhire. Qadimahu dosa sing wis kawak, wa hadisahu dosa sing anyar. Qotohu dosa sing ra jarak, wa amdahu dosa sing napa? Jarak. Sirahu dosa sing ra ketok, tawane saleh tapi buwedi. Itu jenenge napa? Sirahu, paham ya? Wala niatahu dosa sengke gitu. Sengke tau ya, kaya mana sih rakyat itu pirang-pirang, malah parah jadi kaji Nabi, nak gelem wadah sholat tasbih itu dosanya di sepura awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khotohahu wala lah kenapa tadi saya baca tentang tasbih itu ternyata gak ngerti ini semua wiridan di sini itu nanti itu hampir gak ada kata astagfirullah tapi bentuknya baca apa? Kulo tu berkali-kali ngaji juga. Kulo sebagai ulama punya astagfirullah rata wajah. Yo pelo. Karena memang astagfirullah itu ya bagus kita istighfar itu bagus karena merasa salah. Tapi kadang keterusan. Nah di sepuro mlebu swarga. Ya, misalnya kita bareng ngeloni wong rasa dosa. Engko di sepuro ya kepengen mlebu swarga kok kelon men. Iku lho sing mari perkara nek astagfirullah. Jadi pangeran itu dijak diskusi iku maksudnya paham ya. Ternyata di sholat tasbih yang katanya Rasulullah dan sabda Rasulullah pasti benar sing iso nyepuro dosa. Itu bentuknya ada yang ada sepuro. Bentuknya semua nanti kalimat apa tas? Paham ya? Tapi sampean tetep ini ada sepuro. Sampean ku ora usah anut kula, tak terang nek kok. Nganut itu butuh level ya, butuh apa? Tapi kula terang. Satu sholat sing dijamin Nabi nyepuro dosa sing kawak, sing anyar, sing dhisik, sing saiki. Tapi nanti bentuk wiridnya itu semuanya bentuknya apa? Mulane dinun ketika salah, gini ku dekne minggat ning segoro tanpa perintah pengiran. Pertama ya, la ilaha illa anta subhana. Lagi muni ini kuntum minal zalimin. Dan pertama tetap, la ilaha illa anta subhana. Jadi ini sirine kenapa saya ngajarkan tafsir. Mergo niki awal tahun, akhir tahun, kita tetap ingin pengiran nyepuro dosa napa awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khotoahu wa sirrohu wa ala. Iki piye ngeten. Tu sholli sholat sira arba rakaatin ing patang rakaat. Nah, niki sing PR iki misbahane kula aturi niki. Patang rakaat iki rungokno mboten.
Jadi perkara itu nak sholat, kenapa Nabi nak jawab ya nyakang sholat matang rokaat ini, sudah paham ya? Terus menjadi masalah fikih, matang rokaat itu ditaslimatin wahid apa ditaslimatin? Nah, ulama sing kotak-kotak yang mending ini ning dinggon jenenge sholat matang rokaat iku ya salame loro dibantah karena sholat duhur matang rokaat tapi salame eh tapi tetap dipisah beta tahun awal. Kemudian itu jadi masalah. Memang padanan dalam Islam sholat patang rokaat langsung tanpa salam dan tanpa tasawuf itu memang jarang terjadi. Sehingga rata-rata orang NU itu kalau ngeritik Muhammadiyah itu masalahnya itu ada 4 rokaat salam satu dan tanpa tasawuf. Kalau dengan tasawuf kan ada padanannya sholat zuhur, sholat isya. Itu makanya orang-orang NU itu. Tapi saya sebagai mulai kecil di pesantren. Kebetulan jantung aku orang NU, orang Muhammadiyah, orang Islam. Orang Islam ngalim. Pokoknya aku nak, lo yang Muhammadiyah yang bocor negor tengah cipulau ke mana? Kita kok ini, yang kamu Muhammadiyah ngaji sama aku, sebab orang Islam ngalim. Lu kuat, fanatik. Bahkan di Bojonegoro itu ada satu yayasan Muhammadiyah yang pakai FM saya. Begini guys, memang persis padanan gitu itu tidak ada karena Nabi sendiri dawuh sholatul lail ini masa maslah. Ini yang pekenya rumono, yang ini yang pekenya. Kalau sholat itu harus dua-dua, dua diputus salam, dua diputus salam. Kalau langsung empat, dipisah dengan tasawuf awal, kayak sholat isya, sholat zuhur, sholat a. Tapi anehnya ulama itu menunjukkan, nah ulama itu yura NU, orang Muhammadiyah. Ulama itu yang wifat. Tak ada yang misbah, KB ulama dari tasawuf awal itu sunat, paham gitu. Jadi Muhammadiyah yang itu angin, kok ulama sunillah dari tasawuf awal itu sunat. Artinya raja oleh ditinggal, sunat. Lah ra ditinggal lah persis Muhammadiyah ra wae. Iku padha-padha patang rakaat tanpa napa? Iki mboten kulen iki. Iya to, Ki? Lho saya sing ngaji-ngaji pengen asal awal sunat tanpa wajib. Sunat. Kan iki fair, Ki. Karena saya ulama tadi, saya itu muslim alim, saya tak terang. Lu ngaku ngalim ku wajib ben wong ngerti. Mergo wong alim aku bodho ya bodho, bodho niku dosa paham. Dari ngaku alim, wong alim, ngaku alim dari sombong. Tapi ngaku bodoh ya bodoh ini. Gitu. Wong di duit, ngaku di duit, kadang syukur. Namun ini di duit malah bodoh ini. Sampai. Ini malah bodoh ini. Di duit, benar di duit, bodoh ini. Nah, bodoh ini manusia, di sana sih, bodoh ini pangeran. Tak kaya ide ngaku orang dari pangeran. Kalau tak pedih ini bodoh ini pangeran. Lu bahan tak ilmu, kok ngaku bodoh orang. Paham ya? Kalau bukan mesti bodoh di jenengan, mesti bodoh di pengiran, mesti ilmu di orang aku, paham ya? Kudu ngaku. Dan ini malah ini kalau ngatur di misbah, itu jadi diskusi. Kalau yang peke masalahnya, maka mereka tak bira ngatur di misbah, yang ini anak 259, kalau wajah mawan ya. Kalau wajah mawan ya. Ini aku mau ke, kalau pedat. Wakolan Nawawi bil Adkar Anid dan Mubarak. Sehingga ini kalau di misbah, kau lu wajah. Ya. Arba arokaatin bitaslimatin autaslimatin. Sing pol bawah, kau bawah, kau luhu wa iya. Pol ngisor. Sama ngemis bahas, sing kau luhu wa iya. Wa iya isolatu tasbih arba urokaatin bitaslimatin autaslimatin. Ya mas Abu ya. Kau takut dama fi kalamil Ghazali annahu insallaha naharun pad bitaslimatin wahida. Nak rino pantasnya itu salamnya sih toh. Mereka rino kan wajah dur be asar. Jadi nak rino juga baru dur atau apa? Asar. Mulanya nak rino kesunatannya pad bitaslimatin wahidah. Wa insallaha lailan fabita slimaten. Nak bengi? Kon rakaat-rakaat. Wa qala Nawawi fil Adkaran fa insallaha lailan fa ahabbu ila ayyisalima min kulli rakaatin. Wa insallaha naharan fa insa'a salama wa insa'a alam yusallim. Lah niki. Wa ala annaha bitaslimatin wahidah. Umpama salat tasbih ku mok salame sitok. Lahu ayab alaha bitasahudin wahid wa lahu ayab alaha bitasahudin. Kata latih satu itu waktu tak kau terawih Muhammadiyah mungkin dia tapi lu benro nak ternyata kayak Muhammadiyah yang terawih itu tak diri ono nih anak tuh tolibin sarai muen jadi wajah wong endo artinya oleh ono bentuk sholat matang rokaat walahu ayam Allah kita sahutin wahid lu kalau betul dulu Muhammadiyah betul artinya nyata nih artinya ya biasa mawon. Artinya sampean sing en, memang sing afdol dalam bentuk sholat memang kalau dua satu salam dua. Mungkin mawon kula nak mimpin nggih dengan bentuk dua rakaat satu napa?
Allah. Tapi bukan kerana kerana es, kerana kerana ngalim pun memang itu perlu. Karena Nabi Dawud solatul laili matna, matna. Memang Nabi Dawud nak solat bengi, ambil dipotong dua, dua. Lewung sing dua Islam kaji Nabi kok dalil ku atas sama elu malah lucu. Mana pula bertakut ku sama rata gak dalil elu. Lewung sing dua Islam kaji Nabi mesti aku mereka lara tuh buat tuh tuh. Lewung dalil karo sing dua Islam. Organisasi nak datang kemudi. Dalil yo kala Rasulullah nu mantep. Menurut keputusan. Ngalim tuh kan ada harus menurut keputusan. Paham ya? Jadi ini sebetulnya gini sebagai Iana sendiri itu longgar. Kalau kita simatin wahidah, sebenarnya dia boleh melakukan kita sahutin. Paling enggak gini loh, ada surat sholat di mana gambaran arba'a rakaatin di tasahutin wahid. Paham ya? Dan lucunya semua ulama darani tasahuti awal sholat duhur asar pun sunnah. Jadi kan kita ini beda misalnya dengan Muhammadiyah. Tapi toh prakteknya semua ulama sunni darani tasahut awal apa? Artinya sunat apa? Ciri dasar itu sunat. Oleh sisi ini? Ya cuma izin bagi ya ini kalau tak tahu kan resiko. Darani lali kok tujuh tahu barang malah ketuan. Lalu pulau itu mukaram itu pada bujuk gue. Jadi aku kepikiran. Tahun baru ini aku kepikiran kok kepengen jadi imam sholat kadang-kadang. Mau aku pulau mulai modok teng sarang. Mulai darani ngalim nanti saya kira tahu imam sholat. Eh pulau itu juga akeh sih janggal. Makanya masjid gini pulau ini gak bingung ngadep di pulau. Nah, gue sebab orang masjid dia, mau dari dewi dia terangi mami jadi. Nah, pulau ini itu kayak kesempatan kan, cuma dari gaya-gaya kumpulan pulau kan mau kita pasang. Nah, mereka ada sih nak, gaya ngalem tetap bagian ngadain ini, nanti orang itu enak lah. Terangi mam lah, pokoknya bagian ngadain. Ini pulau ngomong. Kenapa saya tidak jadi imam di beberapa tempat? Kulon juara sekali sih. Mungkin begini ini aneh teman. Kulon kok imam terpaksa. Karena di imam sama ada naik kelas. Soalnya hanya arang naik. Soalnya hanya arang langsung teru. Soalnya modelnya terseru. Wah, wah.